panjang kali guys. Halo guys, balik lagi di channel aku Julius Hero. Dan di video kali ini aku bareng Angga mau menancapkan bambu yang kemarin udah kita ambil. Itu bambunya ada di seberang sana. Cuacanya angin kuat ekstrim, jadi kita memutuskan untuk istirahat dulu guys di rumah Angga. Cari aman dulu guys. Sekarang udah sekitar jam 2 lewat dan cuacanya mendung kayak di sore hari, kayak sekitar udah jam 5-an gitu, jam 5 jam 4, tapi ini masih jam 2 ya, 2 lewat. Enggak, jadi kita nanti mau ngapa nanti? Jadi sekarang kita lagi mau bikin penjaran bambu yang udah kita bikin kemarin ya. Karena kalau nggak dibikin penjaran, kacangnya nanti nggak bagus. Jadi kita langsung saja ke situ. Situ itu ada bambu. Kita buat penjaran untuk kacangnya ini. Ini mau hujan nih. Oke, jadi ini bambunya yang udah kita ambil kemarin ya. Nah, dan ini yang mau kita pakai buat tunjaran kacangnya ini. Jadi skui langsung saja kita anukan. Oke. Subur ya kacangnya Ujang. Subur. Udah tinggi dia. Dan yang seperti ini nih. Jadi gimana? Langsung kita itu bambunya. Baiklah. Jadi langsung saja kita potong-potong bambunya. Gas. Thank you.
ini kita udah masang bambu, dan totalnya ini ada berapa kira-kira? Ada 86. Wah, ada sekitar 86 dan masih kurang. Jadi kita mungkin memerlukan bambu lagi sekitar 20-an atau 30-an gitu. 20-an. 20-an lebih mungkin ya. Dan ya bisa kalian lihat ini sekarang kena angin lagi ya. Aduh, ini tuh mati juga. Patah. Patah bungkal. Dan yang kita sulam kemarin itu subur. Ini yang kita sulam kemarin, dia subur. Dan ini dia patah. Jadi gimana enggak, dia kalau misal patah kayak gini, dia kalau misal tumbuh nanti bisa tumbuh daun, misalnya kan tumbuh daun baru. Itu tumbuhnya bagus apa enggak tuh? Kerdil dia nanti. Kerdil ya. Karena untuk menghasilkan kualitas yang bagus harus dengan bibit yang bagus ya. Nah, kalau udah dari bibitnya udah kecil, patah, pasti enggak bagus kan nanti hasilnya. Itulah kira-kira. Ya kayak gini ya contohnya guys. Ini kan patah dan tumbuh daun baru gini. Jadi nanti walaupun dia tumbuh, tumbuhnya enggak bagus. Dia harus seperti yang kayak gimana? Kayak teman-temannya yang lain ya. Yang tumbuh subur kayak gini. Nah, kita memerlukan bambu lagi. Dan habis ini kita mau gimana lagi? Enggak, langsung nyari bambu. Oke. Jadi kita cari bambu lagi. Oke, langsung aja guys, kita cari bambu.
dan ini kita udah selesai. Buat apa? Penjaran. Nah, penjaran untuk kacangnya. Dan nanti ininya bambunya mau kita ikat pakai tali. Nah, tali apa ini enggak? Tali rafia. Tali rafia. Tali rafia yang biasanya digunakan petani itu, guys, petani kebun. Cuman tali itu tahan lama, tidak mudah putus seperti tali rafia yang biasa, guys. Nah. Oke, jadi langsung saja kita ikat dulu. Oke, guys, jadi bambunya udah kita kunci ya, kita ikat pakai tali. Nah, ini talinya. Oke, dan nanti kita ini nanti atau besok gitu kita cari bambunya enggak buat atas ini. Besok ya. Besok ya. Oke, jadi kita mencari bambunya lagi besok, guys, untuk atasnya. Dan juga nanti ini di bawah ini mau di kasih bambu juga. Nah, ini udah selesai, guys, hari ini. Dan sekarang juga udah sekitar jam 4:30. Bayangkan kita bekerja tadi mulainya dari sekitar jam 2. Sebenarnya mau jam 1. Dan karena tadi angin kencang, jadi ya kita main apa? Kerjanya cari aman aja, guys. Oke, sampai jumpa mungkin ya, kita udahi dulu dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.